Halo teman-teman, hari ini hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, pas hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sekitar jam 12 siang kurang, di sini ada pemasangan box girder. Mantap, box girder pertama yang dipasang di tanggal 17 Agustus ini. Nah, para pekerja di atas sedang mempersiapkan. Oke teman-teman, tonton terus videonya seperti biasa, pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur. Dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Oke, lanjut. Para pekerja sekarang sedang mempersiapkan anchor bolt yang nantinya dipasang di bawah girder untuk mengaitkan ke dalam lubang pier head. Itu dari Sinohydro. Kalau di Bandung, wilayah Bandung Raya dan Purwakarta bagian selatan, itu dari Crack, pekerja yang memasang girdernya. Dan ini wilayah Jatiluhur dari Sinohydro. Ya, siap olahraga dulu sebelum kerja. Nah, sekarang girder mulai bergerak, ditarik oleh hoist crane pertama menuju ke pilar selanjutnya. Sudah bergerak. Oke, untuk membuat timeline, timelapse maksud saya. Nah, segini. Set, segini, mantep. Oke, sekarang tinggal menunggu mengaitkan hoist crane yang kedua. Oke, mulai lagi. Hoist crane yang kedua telah dikaitkan dan girder mulai bergerak. Sekarang girder mulai diturunkan ke atas pilar perlahan.
Nah, sekarang tinggal proses pemasangan, maksudnya giliran pemasangan ini nih, anchor bolt. Oke, lihat dulu pemasangannya. Nah, seperti ini teman-teman. Satu aja yang ini nih, biar jelas nih. Nah, seperti itu tuh. Biar jelas, saya zoom satu aja. Satu lagi, semuanya empat. Nah, sekarang tinggal dikencangkan pakai kunci apa, kunci pipa atau kunci apa, kunci pas. Udah kan? Cangkil. Oh, pas turun nanti ya. Nah, keempat anchor bolt sudah dikencangkan, sekarang tinggal penurunan girder. Iya. Oke, sekarang tinggal penurunan girder ke atas pilar.
Oke teman-teman, pemasangan box girder di hari girder pertama di hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 ini telah selesai. Sekarang tinggal tersisa 10 girder lagi untuk tersambung ke tunnel 2 di sebelah kanan layar. Terima kasih sudah menonton, pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Terima kasih.